Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan Fayu Street Food. Nah, kali ini kita lagi berada di Jalan Lumba-Lumba Gang 2 nih guys. Dan sekarang aku mau beli lalapan ayam geprek Butias yang enak banget dan udah terkenal banget. Nah, ini dia tempatnya. Butias ini tempat jualannya itu di rumah ya guys. Jadi kalian gak usah kemana-mana, tinggal pesan lewat Gojek atau lewat GoFood atau lewat WA-nya, nomor WA-nya maksudnya. Kalian udah bisa pesan dan bisa langsung diantar ataupun kalian bisa ambil sendiri ke rumahnya. Nah, kali ini aku kesempatan untuk merekam bagaimana cara pembuatannya. Nah, yuk kita langsung aja cus ke dapurnya. Dan sekarang Butias selagi goreng cabainya nih guys. Jadi di sini ayam gepreknya itu ada ayam geprek cabai hijau, ada juga ayam geprek cabai merah, ada juga ayam geprek yang campur cabai hijau dan cabai merah. Terserah kalian, selera-selera kalian, sesuka-sukanya kalian kalau mau pesan ya. Dan rasanya pasti mantep banget. Nah, ini dia guys. Ini cabai yang sudah digoreng dan siap untuk diulek ya, atau dihaluskan dengan bumbu-bumbu rahasianya pastinya. Kita lihat dulu prosesnya ya. Nah, ini dia guys, proses menghaluskan cabainya yang udah digoreng tadi. So, kalian jika ingin pesan, bisa pesan dari level 1 sampai level terpedas pokoknya. Terserah kalian, sesuai selera kalian. Oke guys, kita lihat dulu proses selanjutnya. Nah, di sini proses ulek cabainya nggak boleh terlalu halus ya guys, juga nggak boleh terlalu kasar. Jadi harus seimbang ya. Nah, sekarang yuk kita pindah untuk penggorengan ayam crispy-nya guys. Nah, ini dia ayam yang udah dimarinasi dengan bumbu rahasia pastinya. Wow. Nah, itu dia tepungnya. Ini tepung crispy ya guys, tapi jelasnya tepungnya udah ada bumbu rahasianya. Ya, itu ayamnya dibaluri tepung, kemudian dicelupin atau digoreng dengan minyak yang panas ya guys, biar tepungnya itu bisa menjadi crispy. Yuk kita lihat proses selanjutnya ya. Nah, di sini guys, ayam geprek Butias itu harganya murah banget, terjangkau banget, di bawah 1 dolar pastinya. Jika kalian pesan dengan nasi, harganya cukup bayar 10 ribu aja guys. Dan jika kalian tanpa nasi pesannya, bayarnya cukup 8 ribu aja guys. Kalian itu harga 8 ribu udah dapat ayam plus sambelnya pastinya dengan lalapan. Maksudnya lalapan itu sayuran ya guys. So, kalian di sini jika ingin pesan, gak cuman ada ayam geprek. Jadi di sini ada sosis geprek, ada nugget geprek, ada juga mie geprek dan menu-menu lainnya. Kalian bisa lihat tadi di awal-awal video yang udah aku rekam ya. Ngomong-ngomong nih guys, Butias ini menjalankan usahanya kalau tidak salah udah 6 tahun dengan suaminya, dan kalian tahu sukses banget guys, mantep ya. Nah, ini dia guys, ayam crispy yang udah digoreng tadi. Wow, cantik banget ya bentuknya, crispy banget. Nah, di sini kalian jika ayam crispy-nya tidak ingin dicampur dengan cabainya, kalian bisa langsung bilang ke Butias bahwa
cabainya bisa dilainkan. Nanti akan dilainin guys. Maksudnya cabainya akan dibungkus sendiri. Jadi ayam crispy-nya utuh ya guys. Nah ini dia ayam crispy-nya yang dihalusin, maksudnya digeprek ya. Kalian bisa lihat sendiri, mau ditata dengan butias. Nah, di sini guys juga diberi lalapan kemangi, timun, kacang panjang, dan juga diberi tahu yang gurih banget dan juga empuk banget. Enak banget loh guys. So, kalian wajib coba ya. Harganya udah aku sebutin tadi, tempatnya juga. Well, guys, sampai di sini dulu. Aku mau nikmatin ayam geprek aku dulu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih guys. Stay tune terus ya di Payu Street Food.